Halo guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing. Di video kali ini saya akan membagikan game Tempest Pirate RPG offline guys ya. Ini dengan tentunya dengan mod spesial ya guys ya, dan unlock everything. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game-game terbaik dan terupdate dari kami guys ya, untuk HP Android tentunya. Sebelum mulai, saya akan mendoakan kalian dengan keluarga kalian supaya kalian sehat selalu, rezekinya nambah terus di tahun ini guys ya. Baik, pertama-tama kita akan bahas gameplaynya ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa memainkan game ini offline ataupun online ya guys ya. Tapi saran saya baiknya main offline karena kebanyakan iklan guys ya jika kalian main online. Jadi di sini kita sudah ada di point of view kapten. Jadi di sini kita berperan sebagai kapten kapal bajak laut guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian jika arahkan kameranya ke kiri maka akan muncul maps, mini maps di kiri kalian. Dan kalian bisa lihat di sini semua krunya aktif ya guys ya, tidak diam seperti patung pada umumnya. Ini game benar-benar detail dengan bendera, tali ataupun banyak lain hal yang ada di kapal pirates atau bajak laut. Ini juga teropong sangatlah detail ya guys ya. Nanti jika kalian melihat enemy atau musuh jika menggunakan teropong maka akan terlihat apa saja yang dibawa oleh musuh kalian, seperti meriam jenisnya apa dan krunya berapa banyak guys ya. Jadi lumayan penting jika kalian ingin menggunakan teropong sebelum perang guys ya. Di sini di point of view kapten ini kalian bisa 360 derajat untuk melihat sekeliling guys ya. Jadi kalian tidak ada batasannya untuk melihat di sekitar kalian guys ya. Nah, ini artefak. Dan untuk fitur mod kalian bisa langsung ke dealer, seperti dealer mobil pada umumnya ya guys ya. Jadi kalian bisa pilih aksesoris apapun itu, artillery ataupun ammo kalian guys ya. Nanti masih ada juga banyak barang atau item yang harus kalian kumpulkan dahulu supaya kalian bisa mendapatkan upgrade dari kapal kalian guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu uangnya di pojok kanan atas itu tidak akan habis guys ya. Jadi tenang saja, tidak akan habis untuk kalian main sepuasnya guys ya. Untuk layar untuk atau maju guys ya, kalian tinggal klik layar di kanan kaca HP kalian ini yang berbentuk bendera seperti itu guys ya. Jadi di sini kalian bisa langsung melaju guys ya, speed up itu untuk ngebut guys ya. Oke, jika kalian tidak mendapatkan musuh, tenang saja, kalian bisa klik maps nanti kalau kalian ingin cepat main dan mendapatkan musuh tinggal klik maps, arahkan di mana saja. Nah, seperti ini ada pirate, kita akan langsung lawan mereka guys ya. Untuk password sudah ada dalam video, cara download dan install kami akan siapkan di deskripsi dan komentar guys ya. Jadi mohon dukungannya dengan support dan jangan di skip video ini guys ya. Oke, selamat menikmati videonya, enjoy the game, goodbye.